Sasaran fisik pembangunan jalan cor program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati terus dilakukan. Anggota TNI saling bekerjasama gotong royong meratakan material pembangunan jalan. Sepanjang 1450 meter pembangunan jalan cor di Desa Taman Sari, dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati kali ini menjadi sasaran utama. Dalam pembangunannya, TNI dan warga terus menjalin kerjasama dan gotong royong bersama agar pembangunan dapat terrealisasikan dengan baik dan dapat bermanfaat untuk warga setempat. Sersan Kepala Supeno anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, dengan kerjasama yang baik dan kebersamaan antar TNI dan warga setempat, dapat tercipta sinergitas antara TNI dan rakyat. Kita kegiatannya sementara untuk pagi ini kita meratakan material yang nantinya untuk pembangunan jalan dari Desa Taman Sari menuju Desa Sumber Sarung. Untuk kebetulan untuk pagi ini kita ada 6 personel ditambah dari masyarakat dan perangkat desa. Kita saling kerjasama dalam rangka TNI manunggal dengan rakyat dalam kesempatan ini kita pembangunan jalan. Semoga dalam pelaksanaan pembangunan jalan ini sesuai dengan target yang kita rencanakan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh komando atas. Sersan Kepala Supeno berharap pengerjaan pembangunan tersebut dapat direalisasikan dengan baik sesuai perencanaan sehingga dapat bermanfaat untuk warga setempat. Dari Pati, Tim Liputan Satelit TV mewartakan. Ekor ditambahi sik nggo pelebar.